Ono masa isi hidup ini. Oke, kawan-kawan, aku keluar aja ya. Keluar aja. Nanti jangan sampai hanya selesai di pelaporan saja, tapi harus ada tindak lebih jauh lagi. Oke, ini saya bacain dulu ya beritanya. GAPAI Sumut laporkan pengguna YouTube anak Batak Part 2 atas dugaan penistaan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kejadian tadi malam, teman-teman sekalian ya, kepada saudara kita anak Batak yang sudah dilaporkan di tanggal 15, dan menurut informasi bahwa laporan itu belum lengkap ya, artinya tidak cukup bukti, lalu tentu masih dalam proses pihak kepolisian ya. Tetapi tadi malam si anak Batak live atau diskusi dengan Ustadz Yusuf PI, teman-teman sekalian ya, si penghujat juga sebenarnya ya, sudah banyak kita bahas videonya, dia membahas-bahas Alkitab. Dan teman-teman sekalian, entah karena video dan perdebatan di situlah, ada video-video anak Batak yang di edit-edit, lalu pada akhirnya ada masa tadi malam yang begitu banyak datang ke rumah si anak Batak. Dan rumah sekalian akhirnya dia dikepung ya, rumahnya dikepung sampai anak-anaknya, dia semua juga pun mereka mengalami sebuah kepanikan ya rumah sekalian. Dan pada akhirnya mereka pada akhirnya rumah sekalian desak ya, desak agar si anak Batak ini diproses pihak kepolisian. Nah, akhirnya diamankan tadi malam teman-teman sekalian ya, diamankan oleh pihak polisi. Nah, dan informasi bukan ditangkap ya, tetapi diamankan. Oleh karenanya mari kita langsung saja simak videonya yang ada berikut ini. Tolong Pak Polisi, rumahku dikepung Pak Polisi. Pak Polisi, rumahku dikepung Pak Polisi. Pak Polisi, rumahku dikepung Pak Polisi. Tolong Pak Polisi. Pak Polisi, jangan aku. Aduh. Jangan aku, kalian telepon polisi, kalian telepon. Jangan aku, kalian telepon kawan-kawan, polisi, kalian telepon. Jangan aku, kalian telepon. Pak Polisi, tolong Pak Polisi. Pak Polisi, tolong Pak Polisi. Jangan aku, kalian telepon polisi, kalian telepon kawan-kawan. Kawan-kawan. Kawan-kawan, tolong kalian telepon polisi, kawan-kawan. Rumahku dikepung, ini udah tengah malam kawan-kawan, udah jam 10 malam. Polisi, kalian telepon kawan-kawan. Enggak ada CCTV depan rumah lain, enggak ada. Kawan Pak Polisi, kalianlah menelepon polisi kawan-kawan. Kalian yang menelepon polisi. Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu Tuhan Yesus. Keselamatanku, istriku, anakku dan keluargaku Tuhan Yesus. Kuserahkan kami semua ke dalam tanganmu Tuhan Yesus. Amin. Kawan-kawan, tolong kawan-kawan, kalian telepon polisi kawan-kawan. Jangan aku kalian telepon polisi, kalian telepon. Jangan aku telepon.
polisi kalian telepon kawan-kawan. Ono masai siro pelai. Oke kawan-kawan, aku keluar aja ya. Keluar aja kawan. Israel yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah itu nama untuk Muhammad. Nama puji untuk Muhammad. Muhammad itulah wujudnya Allah. Istri nggak punya pasukan, bolong tangannya nggak bisa disembuhin, sampai sekarang masih aja bolong. Hey, gue lagi nggak menghina, gue lagi menggunakan akal sehat gue. Gue nggak akan terima ketika ada Tuhan cacat, karena kalau lu bayangin ya guys, lu bayangin, gimana mungkin lu nyembah kepada Tuhan yang cacat, nggak sembuh-sembuh itu tangannya. Hai. Silakan direkam. Ini nalar gua. Gua tidak melarang kalian jadi Kristen, tapi gua enggak mau menyembah Tuhan yang bolong tangannya. Oke? Okay? Gua enggak mau hanya tangan. Kau berbuat dosa tapi dia bunuh diri karena kamu. Hei, emang tak tahu diri. Gara-gara kamu engkau salib dia Yesus. Kasihan dong Maria, melahirkan 9 bulan, tiba-tiba anaknya kok dijadikan Tuhan. Dasar pe nyembah molok. Hai, tiap hari engkau kutuk Yesus. Hei. Dasar kau kayak meracun, hari-hari kau kutuk Yesus. Kau yang berbuat dosa, kau yang memperkosa, engkau yang mencuri permen di supermarket. Hei, kau tak tahu diri, kau berbuat dosa tapi Yesus bunuh diri. Hei. Woi, itu asik tuh, nanti yuk kita jadiin parodi, Andi. Nanti kita jadiin parodi tuh. Pokoknya sebelum diskusi sama Otin, kita harus ada lagu kebangsaan ya. Ada lagu kebangsaan. Bang, kita ganti ya. Umpamakan, ya. Sangat luar biasa. Saya mengumpamakan Trinitas dengan buah peler. Betul. Ya, saya akui ya, itu. Jadi Roh Kudus dan itu biji, Bapak biji. Ya. Yesus adalah penis. Penisnya. Ya. Karena dia beda dia. Beda ya. Oke. Okay. Saya tuh mengikuti apa? Bible. Jadi hakikatnya apa itu? Hakikatnya mereka adalah tiga tidak terpisahkan. Gitu. Mereka tidak terpisahkan bertiga. Satu mereka.
mereka. Itu laki-laki satu kelamin atau tiga kelamin? Satu kelamin, tapi ada tiga entitas di situ yang berbeda. Buah bijinya dua, penisnya satu. Tiga dalam satu kesatuan. Sekarang kau harus menjawab, siapa yang dilahirkan? Siapa yang dilahirkan? Yang ditetein, yang disusuin, yang berak, yang dikandung, ya? Apalagi yang kencing, yang menghisap pentil dari seorang Bunda Maria. Siapa? Coba jawab. Siapa? Siapa yang terberak, yang oe, ya? Yang hisap pentil, minum susu, ya? Yang terkencing, yang dibedongi, ya? Yang dipretkan dari kemaluan seorang perempuan namanya Maria ataupun Mariam, siapa? Coba jawab.